Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruh pencinta ngaritan dimanapun kalian berada. Salam ngarit, salam musik, esek dari Blitar Utara. Di kesempatan di video part kedua ini kita mau sedikit bertanya-tanya kepada Mas Edi, kenapa Mas Edi ini minat dalam bidang dunia peternakan sapi ini, Lur. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Nah, ini Lur. Mas, ini dari Om Jun ini mau bertanya-tanya. Ini santai aja, Mas. Ini sebenarnya kenapa Mas Edi ini kok minat di bidang peternakan sapi ini, Mas? Terutama itu, Mas, sayang limbah makannya, kebuang. Kebuang. Gak ada yang apa nama istilahnya, kan di rumah gak ada yang punya sapi gitu, jadi diambilin orang. Orang. Gitu. Oh, nah ini karena memang di lingkup sini itu masih luas untuk lahan persawahannya, Mas, ya. Dan kemarin-kemarin itu limbahnya itu cuma diambili orang kok. Eman akhirnya memelihara sendiri, Mas, ya. Nah, ini kalau boleh tahu, Mas sendiri itu aslinya dari daerah mana, Mas? Kalau asli daerah Batang. Batang, Jawa Tengah. Jawa Tengah, Mas, ya. Nah, ini merupakan sedulur dari Jawa Tengah ini, Dulur, dan sekarang ini berdomisili di Blitar, Mas, ya. Iya. Nah, ini, Mas, kan kebetulan Masnya kan istilahnya dari daerah lain, ya, Mas. Di pemeliharaan sapi di sana atau di sini itu menurut Masnya ada perbedaan nggak, Mas? Jauh, Mas, perbedaan. Jauh, Mas, ya? Iya. Jauhnya itu perbedaannya apa aja, Mas? Jauhnya itu dari segi bibit sapinya, sirip, sama pasar, sama bakul, sama itu deket semua, beda sama sana. Kalau sana itu kita menjumpai pasar itu jauh, Mas. Jauh, Mas? Iya. Untuk daerah Batang itu masuk daerah mana, Mas? Masuk daerah Batang itu masuknya itu ya Jawa Tengah. Jawa Tengah bagian barat? Bagian, enggak, bagian tengah. Oh, bagian tengah? Ya. Padahal itu, di sana seperti di pasar-pasar Jawa Tengah sekitaran ya, Jogja itu banyak ya, Mas? Ada, tapi kan perjalanan dari Batang ke Jogja aja udah pulang pergi udah memerlukan waktu berapa jam itu. Oh, itu. Nah, ini dulu, jadi menurut Mas Edi itu ketika di Blitar sini itu jauh lebih mudah ketika kita mau membeli pedet apa bakalan ya, Mas. Ya. Kemudian untuk penjualan sendiri, Mas. Kalau penjualan susah banget sana. Susah, Mas. Iya. Itu karena apa, Mas? Itu karena sana itu rata-rata itu kalau sapi yang bagus, sapi itu ada sih peminatnya ada, tapi kan untuk kaum-kaum yang tertentu aja, Mas. Iya. Tapi kalau untuk kaum petani itu jenis sapi yang seperti apa, yang bagus, yang gimana itu jarang. Sana itu rata-rata yang penting gemuk, laku kayak gitu. Jadi istilahnya untuk sapi-sapi yang kelasnya superan itu jarang, Mas, ya? Ya ada, tapi jarang. Jarang gitu ya. Nah, ini dulur, jadi sedikit mungkin perbedaan ketika di Batang Jawa Tengah dan juga di Blitar itu satu lebih mudah karena di sini memang banyak sekali para peternak sapi, istilahnya pedagang sapi, pasar sapi di sini pun juga dekat itu ada 4 pasar, Mas, ya. Iya. Ada di Dimoro, ada di Pasar Waginan Srengat, kemudian Pasar Ngadiluweh itu yang juga setiap hari Kliwon, kemudian Waginan juga ada di Tulungagung ini juga dekat-dekat dari sini, Dulur. Kemudian pedagang sapi juga banyak. Banyak ini. Banget di sini. Nah, ini sebelumnya apakah Mas Edi ketika di Jawa Tengah itu juga memelihara sapi, Mas? Iya, orang tua. Oh, orang tua. Orang itu juga tua. Sudah memelihara sapi lama ya, Mas? Iya, udah lama. Nah, ini Dulur. Jadi ini juga mungkin ketertarikan memelihara sapi ini juga berasal dari orang tuanya, Mas, ya? Iya. Dan menurut Mas Edi sendiri, sapi itu kan harganya istilahnya mahal. Apakah Mas Edi yakin bahwa bisnis di peternakan sapi ini menguntungkan, Mas? Sebelum kita memulai usaha itu yang terutama harus yakin. Yakin dulu, ya, Mas, ya. Kalau kita nggak yakin itu nggak jadi. Harus optimis. Optimis. Harus yakin. Nah, ini dulu, jadi yang pertama itu berhasil atau tidak berhasil, yang penting kita yakin dan dilakukan dulu gitu, Mas, ya. Iya. Istilahnya kalau hasil itu nanti sudah tergantung ya, rezeki. Nah, ini dulu, dan kemarin ini ada sudah ada 2 sapi bakalan di mana ini berjenis limusin dan ini limusin cross ini, atau mungkin kalau di sini sudah bisa disebut agak kepegonan ini, Mas, ya. Iya. Ini kemarin untuk harga pembeliannya berapa, Mas? Kalau yang ini harga 20,5. Ini dibeli dengan harga 20,5. Kemudian untuk yang satunya ini, Mas? Kalau yang ini 22. Ini 22. Oh, 22 pas. Iya. Dan ini apa kemarin belinya itu langsung di kandang pedagang atau di pasar, Mas? Lama, Mas, nyariin ini aku. Nyariin itu hampir 2 minggu.
Hampir masalahnya kalau belum. tahu sendiri kan kalau di pasar pasti kena belantik, kena ini ini. Walaupun pedagang juga sama kayak gitu, pedagang yang satu, kedua, ketiga, limpah-limpahan gitu. Aku nyarinya itu ya pedagang tapi baru ngambil dari petani gitu. Wah, ya. Jadi aku langsung ke pedagang pertama. Jadi kalau memang benar-benar sapinya bagus, kita minat, ya kita beli aja gak apa-apa. Karena menurut Om John sendiri, ketika kita membeli sapi itu pasti untung ketika kita benar-benar merawatnya dengan baik ini, Dulur. Kemudian untuk comboran, Mas, di sini menggunakan apa saja, Mas? Untuk comboran aku menggunakan sentrat buat pabrikan itu Nutrifeed, pakai Nutrifeed ya, ya. Terus pakai Pekatul, Pekatul yang halus ini. Terus pakai Gamblong, Gamblong ya, ya sama Slamper. Mas Lamper. Terus tambahannya mineral sama garam sama tetes tebu. Nah, ini Dulur. Jadi di sini ini menggunakan pola sistem comboran basah, di mana untuk comborannya tadi ada di situ. Dan kemarin untuk Mas Edi kemarin sudah mengkalkulasi apa belum untuk comboran ini sekali memberikan itu kira-kira berapa untuk dirupiahkan itu habis berapa, Mas? Ya kan kalau satu hari per ekor sapi ini sekitar kurang lebih 10.000 lah. 10.000, Mas, ya? 10.000. Nah, ini Dulur, jadi ini Lur, banyak ya yang bertanya di luar sana itu seperti ini, Mas. Kalau saya pakai hijauan, apakah saya harus memberikan comboran atau apa? Kan ini ketika memelihara sapi itu yang penting kan menurut saya itu kita itu maunya seperti apa? Apakah memang kita menarjetkan sapi ini harus keluar dalam jarak sekian? Jadi ketika dulur-dulur menarjetkan itu, jadi kita harus memberikan pakan yang eksklusif, ya, Mas. Jadi untuk kualitas comborannya itu dibuat yang paling bagus, kemudian kita lihat perkembangannya. Jadi target waktu yang kita targetkan nanti bisa terpenuhi, entah itu 3 bulan, 4 bulan, atau 5 bulan, itu nanti sapi benar-benar gemuk sesuai yang kita harapkan. Jadi kalau dulur-dulur itu istilahnya investasi, nggak mau terlalu banyak mengeluarkan biaya, kita bisa memberikan rumput ini full, kemudian untuk comborannya itu hanya sebatas sekedar penambah untuk meningkatkan nutrisinya. Jadi cara beternak itu sebenarnya sama, tapi untuk ke prakteknya itu banyak sekali. Jadi dulur-dulur di luar sana nggak usah bingung, saya harus pakai yang mana, sesuaikan dulu dengan target atau tujuan dulur-dulur itu memelihara seperti apa. Nanti mungkin kita bisa sharing-sharing dulur lewat kolom komentar, kemudian nanti bisa mendapatkan masukan dari dulur-dulur yang lain. Nah, oke dulur, mungkin cukup sekian kesempatan di video kali ini. Sekali lagi Om Jon ingatkan, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe bagi yang belum, karena subscribe itu gratis, dulur. Dan subscribe dulur-dulur semua merupakan penyemangat bagi Om Jon Ngaritan untuk terus menyajikan konten-konten yang berkaitan dengan serba-serbi dunia sapi, dulur. Oke, dulur, salam sukses peternak sapi Indonesia dan semangat selalu bagi para peternak sapi pemula Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.